السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Radhi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir Jamaah Masjid Al-Qalam yang dimuliakan Allah Sungguh berbahagia dan bersyukur pada Malam hari ini saya dapat bersilaturahim di sini di masjid yang sangat indah ya, dikelilingi oleh limpahan air danau yang menyejukkan hati. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbicara mengenai masjid dan peradaban, kita yang pertama harus memahami apa itu masjid ya. Di dalam Al-Qur'an ada 28 ayat yang membahas tentang masjid dengan segala aspeknya. Ya kalau disimpulkan masjid itu adalah tempat sujud. Artinya sujud adalah tunduk pat kepada Allah perasaan hati, pikiran dan perbuatan kita dengan penuh rasa hormat. Artinya sujud itu ada adalah gerakan lahir batin untuk tunduk dan patuh dengan rasa hormat kepada Allah. Tetapi, kalau gerakan sujud hanya fisik kita, itu disebut sajad. Maka, tempatnya namanya sajadah. Ya, sajadah itu tempat sujud fisiknya. Tapi, kalau masjid adalah tempat sujud, semua pikiran kita, jiwa kita, hati kita tunduk dan patuh kepada Allah. Maka masjid adalah sebuah institusi, bukan sekedar sebuah bangunan, tapi adalah sebuah institusi untuk mensujudkan masyarakat dalam segala lini kehidupan. Maka fungsi masjid banyak sekali di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, menurut riwayat-riwayat yang soheh, kalau kita ringkas Fungsi masjid itu yang pertama adalah pusat ilmu pengetahuan. Pusat ilmu. Karena ilmu itu mendahului ucapan dan perbuatan. Ya. Ala ilmu qoblal kaul wal amal. ilmu dulu. Yang kedua pusat ibadah. Dalam Islam ibadah itu harus dilandaskan pada ilmu ya. Tidak sah ibadah tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga masjid adalah tempat membangun persaudaraan, mempersaudarakan. Masjid adalah tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan-keterampilan untuk penghidupan. Ya, jadi ketika perang Badar usai, banyak orang kafir Quraisy yang ditahan, ditangkap oleh kaum muslimin kemudian ditahan di masjid. Rasulullah melihat salah satu tawanan perang Badar dari kaum Quraisy yang ahli baca tulis. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat mengumpulkan ya, masyarakat agar tawanan tadi mengajar baca dan tulis di masjid. Rasulullah juga menahan pembantu dari istri Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab kan terkenal namanya Ummu Jamil, ibu yang cantik jelita ya ternyata kecantikannya ini karena dirawat oleh seorang pembantu ini. Pembantu itu tertawan saat perang badar, maka dipanggillah ibu-ibu untuk belajar merawat diri, memantaskan diri, itu di Mesir oleh pembantunya Ummu Jamil. Ditangkap pula tawanan orang Quraisy yang ahli menempa alat-alat persenjataan, membuat pedang, membuat tombak, membuat lembing, maka disuruh kumpulkan orang-orang yang mudah untuk belajar menempa senjata. Itu semuanya dilakukan di masjidnya. Nah. Masjid juga tempat musyawarah bagi kehidupan masyarakat. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi masjid di dalam kehidupan masyarakat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari masjid lahirlah kemudian peradaban baru yang mengganti peradaban-peradaban lama, yang tidak selaras dengan ajaran Islam yang penuh dengan rahmah, penuh dengan uh, kasih, sayang penuh dengan persaudaraan ya, nah itu tumbuhlah kemudian masyarakat baru yang berkeadaban ya. Peradaban itu dari kata tamadun ya. Maka jadilah Madinah masyarakat yang beradab itu namanya Madinah. Ya. Nah adab atau peradaban baru yang merubah dan mencahayai dunia itu maka Yasrib yang dirubah melalui masjid ini disebut Madinah al Munawaroh masyarakat berperadaban yang menyinari dunia, ya ini. Nah ini sebenarnya fungsi institusi masjid itu. Tadi imam kita membaca surat At-Taubah ayat 16, 17 dan 18 itu tentang uh, masjid ya. Itu yang ayat 17 mengatakan tidaklah pantas orang-orang kafir itu memakmurkan masjid Allah. Karena mereka menyaksikan dirinya sendiri bahwa mereka itu kafir, maka sia-sialah perbuatannya itu ya, dan di akhirat abadi di dalam neraka. Nah ini padahal orang kafir pada waktu itu merasa telah memakmurkan masjid. Karena orang kafir Quraisy itu mengurus Ka'bah mengurus Masjidil Haram itu dengan baik, memberi wewangian, membersihkannya, memperindahnya, memberi minuman ketika orang datang ke masjid, itu dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu. Tapi bukan itu memakmurkan masjid itu. Jadi kalau kita sekarang itu memakmurkan masjid hanya mengurus kebersihannya, keindahannya, itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu itu ayat 17 deh. maka ayat 18 nya ada ayat taksis in nama yakmuru masajidallah gitu ya hanya saja nah ini kata in nama itu taksis pengertian sangat khusus ini disebut jumlah khobariyah Ya, jumlah khabaria itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim. Jadi kalau kalimat inama ya'muru masajidallah, ya kalau dalam bahasa Indonesia di tafsir Kementerian Agama itu di kata inama itu diterjemahkan dengan hanya sanya. Gitu ya. Bukan sesungguhnya, tapi hanya sanya. In nama Yakmuru Allah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu tidak ada yang lain, ya. Dan itu sudah menjadi sifat yang lazim. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak bisa memakmurkan masjid, membangun masjid bisa, merawat masjid bisa. Ya, buktinya Pak Ahok ketika jadi gubernur membangun masjid Hashim Asyari, masjidnya megah, bagus, dikasih anggaran APBD untuk dirawat. Ya, itu. Tapi bukan itu memakmurkan masjid itu. Ya, hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang bisa memakmurkan masjid karena memakmurkan masjid itu akimis sholat, menegakkan sholat. Yang kedua, wa'adu zakat menunaikan zakat. Yang ketiga, walam yahsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka, kalau kita memakmurkan masjid, ukuran makmur atau tidak masjid ini terdiri dari tiga hal ini. Ukurannya, seberapa banyak masjid itu orang yang menegakkan jamaah di dalamnya? Yang kedua, seberapa banyak yang membayar zakat dan seberapa banyak? program-program masjid bisa menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak takut hidup, tidak takut menjalani kehidupan, dia hanya takut kepada Allah. Nah, barang siapa berusaha karena iman kepada Allah dan dari akhir untuk melaksanakan yang tiga itu, Allah menyatakan, fa'asa ula'ika ayakunu muqtadin ya Allah menggunakan kalimat fa'asya mudah-mudahan nah mudah-mudahan itu kalau yang mengucapkan makhluk artinya harapan tetapi kalau yang menyatakan Allah artinya jaminan jadi dijamin orang-orang yang memakmurkan masjid karena iman kepada Allah dan hari akhir ya fa'ula itu maka mereka itu ayakunu akan dijadikan oleh Allah minal muhtadin bagian dari orang yang selalu mendapat petunjuk ya. jadi kalau hidup itu pengen selalu dalam petunjuk Allah ya memakmurkan masjid memakmurkan masjid adalah menegakkan sholat menunaikan zakat tidak takut kecuali hanya kepada Allah lah maka DKM yang diberi amanat dan mandat jamaah untuk memakmurkan masjid nah ini programnya ini harus tiga satu bagaimana menggerakkan masyarakat untuk selalu mendatangi masjid di saat sholat wajib kalau sholat sunat di rumah itu, itu lebih baik ya itu khairus sholati <kohos> minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah ya, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumahnya kecuali sholat yang telah diwajibkan jadi jadi sholat lima waktu itu di masjid kalau sholat sunat itu di rumah mau sholat duha lebih bagus di rumah sholat malam lebih bagus di rumah ya mau sholat qobliyah di rumah mau sholat baktiyah di rumah lebih baik ya jadi sudah masuk waktu maghrib dengar adzan sholat dulu kopliyah maghrib di rumah baru berangkat. Nanti di masjid tinggal sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat maghrib berzikir selesai pulang baktiyahnya di rumah itu lebih utama. Ya, maka kalau baktiyah di masjid itu kita empat rakaat sunahnya itu. Misalnya sesudah isya dua rakaat salam dua rakaat lagi tapi kalau dikerjakan di rumah itu cukup dua rakaat karena pahalanya dua kali lipat ya itu jadi jadi kalau kita kopliyah atau baktiyah di masjid itu semestinya bukan dua rakaat tapi dua rakaat dua rakaat kalau di rumah dikerjakannya itu cukup dua rakaat karena itu lebih baik dikerjakan di rumah itu makanya antara adan dan iqomah itu diberi jarak waktu agar jamaah itu bisa menempuh perjalanan dari rumahnya ke masjid kemudian tahiyatul masjid ya gitu. tetapi sholat wajibnya itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid maka di masjid itu harus ada muadzin yang mengundang orang untuk berjamaah di masjid. Maka muadzin akan menyerukan seruan Allah, Hayya ala sholat, ayo sholat berjamaah di masjid ini. Bukan ayo sholat, bukan. Karena ketika ada halangan badai, hujan, muadzin tidak mengucapkan hayya ala sholah, tapi muadzin akan menyeru, fi buyu buyutikum, sholatlah kamu di rumah-rumahmu saja gitu ya jadi tapi kalau aman-aman saja seruannya Hayya ala sholat ayo sholat berjamaah di masjid sekarang ini masyarakat memahami adzan itu hanya sebagai tanda waktu sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Oh sudah maghrib ya sudah dia nggak ke masjid karena menganggap itu tanda masuk waktu sholat maghrib bukan itu panggilan sholat berjamaah maka ketika mendengar seruan hayya ala sholat maka kita berusaha maksimal untuk bisa mendatangi minta kekuatan kepada Allah maka jawabnya adalah apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi kalimat yang lain kita tirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu Allah ilaih. Kita menirukan. Tapi ketika hayalas ala kita mengucapkan la haula wa la, quwata illa billah. Nah kalau subuh kita dengar tambahan seruan. As-salatu khairun minan Ya bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur maka kita menjawab apa sodakta wabarorta engkau benar maka aku akan mentaati seruanmu jadi itu tidak ditirukan dengan asolatu khairu minanaum tapi disambut dengan ucapan sodakta benar engkau wahai muadzin wabarorta dan aku akan taat pada seruanmu itu ya nah maka muadzin itu perannya sangat penting sehingga di masa Nabi muadzin itu ditetapkan. Ya. Sampai sekarang anak-anak kecil pun ditanya tahu itu siapa muadzin di masjid Nabi pada masa Nabi semuanya jawab Bilal. <laughs> itu. Nah, sekarang kadang-kadang kita bingung ini siapa muadzinnya masjid Al qalam misalnya. <laughs> nah, itu mestinya Ya mestinya Muazin itu ada yang ditetapkan, jangan sampai adanya terlambat karena belum ada Muazin. Ya akhirnya siapa saja yang ada didorong untuk Azan gitu ya. Nah itu ya. Gitu. Jadi Muazin dan Imam itu tetap ya ada yang ditunjuk ya. Siapa Imam Masjid Nabawi? Ya Nabi. Nah, kalau Nabi berhalangan, Abu Bakar itu sudah ada ya aturannya. Nah ini akimis sholah. Nah maka bagaimana tugas DKM? Ya DKM itu tugasnya memobilisasi masyarakat untuk bisa memenuhi panggilan adhan, memudahkan. Ya kalau perlu itu masjid di komplek ini itu ya dana ada beli mobil terbuka itu ada tapnya jemput itu kalau sudah mau maksudnya nah nanti dijemput ke rumah-rumah wah itu sehingga masjidnya penuh orang nunggu menjelang azan tuh nunggu di depan rumahnya nanti ada mobil jemputan ke masjid itu bagusnya begitu itu kami laksanakan di Gresik ya di Gresik itu Ya kebetulan saya mengelola masjid di sana. Nah, ini kita membiayai ya karena di sana ada angkot ya seperti apa mobil-mobil L 300 itu yang untuk angkutan kota ini yang ada di situ kita charter setiap sore hari jemputi warga yang mau sholat berjamaah di masjid. Gitu. Dimudahkan ya kalau kita oh sudah mudah jalan sendiri ya, tapi kalau perlu ya dimudahkan untuk orang dimobilisasi datang ke masjid itu. Kemudian digembirakan kalau sudah di masjid, karena setelah diseru, haya ala sholat, haya ala falah, dibuat falah bahagia, kot aflah hal mu'minun, juga sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang beriman. ya. Nah, haya alal falah, ayo kita bahagia. Maka masjid itu harus berupaya jamaahnya itu kalau masuk masjid itu bahagia. Jangan malah pulang dari masjid sedih karena sendalnya hilang. Sepatunya hilang, motornya hilang. Nah, itu. Ya, maka dalam rangka mewujudkan falah ini ya sebaiknya kita memberikan uh, rasa aman, nyaman orang ke masjid. Maka dulu di Jogokarian itu kami mulai tahun 2000 garansi kalau ada sendal, sepatu, sepeda, sepeda motor hilang di masjid akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama gitu ya. nah, Sekarang kadang-kadang jamaah datang pakai sepeda brongton. <laughs> ya, bisa dilipat enggak Pak? Bisa masukkan ya supaya aman ya. Karena kalau hilang kita ganti kan. Jadi ya ya karena sekarang orang goes singgah ke masjid sepeda sekarang mahal-mahal itu ya lebih mahal dari mobil ya, gitu. ya, Nah, yang pertama yang kedua sediakan kalau orang-orang kafir Quraisy dulu itu menyediakan minuman padahal minuman itu pada masa itu kan sesuatu yang mahal di Mekah itu ya tadi ayat yang ke-17 kan itu Kemudian juga ayat 18, jadi ada sikoyah, ada penyediaan air minum. Sampai sekarang dilakukan itu. Di dalam masjid itu ada air zamzam yang disediakan, mau yang biasa maupun yang dingin, ada semua kan. Tinggal milih, gelasnya juga ada. Ya. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum Rasulullah diutus menyediakan minuman untuk yang ke masjid. Jadi kebangetan kalau masjid itu orang mau minum harus cari warung ya nah, jadi DKM itu harus menyediakan fasilitas itu jangan kalah sama orang kafir gitu ya ya dalam memakmurkan masjid itu ya gitu. Kalau perlu ada yang dingin ada yang panas ya itu ini bagian dari falah apa membuat bahagia jamaah yang mau suruhan ke masjid ya gitu. itu pasti akan punya dampak pada irah orang datang ke masjid ketika ada pelayanan. Ya. Ini satu contoh saja kami sediakan sarapan pagi misalnya. Kalau sarapannya biasa kita Jumat ada bubur misalnya ya. Beda dengan ketika Sabtu akad, sarapannya itu milih ya. Jadi ada pasar rakyat yang kita gelar, UMKM binaan kita menyediakan makanan dari teh telur sampai ya lontong opor, lontong sayur, gudeg, ya uh, roti kebab. Wah itu ada sekarang ada 50 gre gitu ya. Nah, jamaah yang datang salat subuh dikasih voucher belanja 10.000. Jam 3 pagi sudah rame Pak, anak-anak itu sudah pada bangun-bangunin temannya, jemput temannya, ya bangunin bapak ibunya yuk ke masjid <laughs> itu karena bahagia bukan sekedar cuma nilainya 10 tapi kebahagiaannya itu luar biasa ya biasanya orang tua bangunin anaknya sholat subuh itu susah kalau di Joko Sabtu Akad anaknya bangunin orang tua itu jam 3 sudah ya bangun bahkan anak itu ada yang sampai baju yang untuk subuh sama sarungnya sudah di Taruh di bawah bantal, jangan sampai telat ya, takut ya. Bukan nilai 10.000 itu orang tua bisa ngasih, tapi kebahagiaan itu, ya, nah, orang tua juga bahagia. Anaknya ke masjid ngantar anaknya ke masjid nanti rame-rame, Pak, -rame ada sholat, dengarkan ceramah, kemudian ayo mau makan apa, milih, gitu ya. Nah, itu. Kebahagiaan itu mempunyai sifat ya hukumnya itu resonansi membalik ketika kita memberi kebahagiaan orang yang menerima akan membahagiakan kita itu sudah hukum resonansi maka ketika kita membuat program begitu pasti partisipasi masyarakat meningkat loyalitas kepada masjid meningkat nyatanya apa Ya nyatanya infak subuhnya meningkat sehingga subsidi yang kita keluarkan itu tidak tekor itu ya. Akhirnya ada infak masuk lebih banyak. Ya. Dulu modal kita itu memulai kalau dihitung kas untuk pasar rakyat itu hanya bisa bertahan kira-kira tiga bulan. Wah ini kita setelah tiga bulan ini ada uangnya enggak itu ternyata malah meningkat banyak karena tidak hanya mereka yang datang sholat subuh melihat anaknya gembira keluarga gembira dia berinfak tetapi orang yang melihat unggahan lewat Instagram ini juga ikut bergembira dengan apa partisipasi ada nomor rekening di situ sehingga aktivitas pasar rakyat yang subuhnya meluap ke jalan-jalan itu lebih ramai daripada sholat Jumat bahkan bisa dua kali Jumatan itu sholat subuh kalau Sabtu Ahad di Jogokarian itu itu mengundang jamaah virtual Jadi yang yang melihat jamaah subuh dari mana-mana melalui IG itu Infaknya sebulan bisa antara 170 sampai 200 juta itu. Itu mereka yang belum pernah ke Jogokarian, bahkan belum tahu Jogokarian itu di mana, tapi melihat siarnya itu, ya. ini tablik namanya, kalau ya, Rasulullah itu punya sifat tablik, jadi segala kebaikan itu disampaikan. Ya. Maka jamaah masjid al Al-Qolam itu jangan dikira mereka yang tinggal di perumahan ini. Yang di Inggris sana bisa jadi jamaah kita secara virtual sekarang itu sudah eranya era digital ya ini coba ini diunggah di, di YouTube dapat dua anak-anak kita yang nangani media sosial itu bisa beli kamera bagus karena dapat royalti dari YouTube karena banyak yang unggah nah, masih infak untuk masjid masuk lebih banyak dari infak jamaah lokalnya. Ya. Jadi kebaikan itu akan membalik, kebahagiaan itu akan memantul. Kita bahagiakan orang, orang itu akan membahagiakan kita. Maka ketika DKM itu membahagiakan jamaah, pasti jamaah juga akan membuat para pengurus ini bahagia. Hayal al-salah, hayal al-falah. Ya. Tidak mungkin kebaikan tidak terbalas karena sudah menjadi hukumnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Jika kamu itu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu yang menikmati kita sendiri, bukan orang lain. Hakikatnya membahagiakan diri kita sendiri. Kemudian ketika jamaah datang subuh rame, kita juga menjadi lebih gairah untuk berjamaah subuh dan memakmurkan masjid. Ya. Bahkan dampak yang lain tanpa kita niati, tanpa kita harapkan, masjid Jogokaryan dikenal di mana-mana. Itu. Itu tidak ada maksud dan niat untuk menjadi masjid percontohan karena nggak layak yang dicontoh ya masjidnya Nabi di masa Nabi itu contoh kita jangan mencontoh mana-mana ya kemudian yang kedua nggak ada niat kita mau terkenal itu kita membahagiakan jamaah dan berbagi kebahagiaan ini seluas luasnya nah ternyata nah kemudian ada manfaat-manfaat tambahan yang tanpa kita minta karena Allah itu membalas sekurang-kurangnya setiap kebajikan itu 10 kali lipat bisa sampai 17, 700 kali lipat ya itu sudah menjadi dalilnya dalam Quran itu kita berbuat baik sekurang-kurangnya Allah membalas 10 kali kebaikan yang kita lakukan sekurang-kurangnya tapi bisa membalas sampai 700 kali kebaikan jadi jangan pernah lelah berbuat baik gitu karena itu diri kita sendiri yang akan menikmati itu bukan orang lain. Maka DKM ini di dalam akimis sholat harus diikuti juga ya setelah mengajak orang sholat bersama mengajak hidup berbahagia. Maka orang itu ke masjid itu menjadikan bagian dari pelepas penat ya. Jadi kadang pak wah kita ini sibuk kantor berangkat pagi pulang malam sampai ada penjual sayuran kalau di Magelang itu jualan ke Jogja itu ditulisi Bali Padang dikira jurusannya Bali dan Padang maksudnya kembalinya itu kalau sudah terang berangkatnya sebelum terang sebelum subuh sudah berangkat ke pasar pulangnya kalau sudah Padang Bali Padang PP katanya. Jadi, itu mengajak, menggembirakan. Maka, orang yang sibuk itu lelah. Dia menghadapi kecukupan hidup itu, ber, berjuang untuk mencari kebutuhan hidup. Kompetisi kehidupan dunia ini sangat luar biasa, ya. Pikirannya lelah, hatinya lelah, fisiknya lelah masjid harus menjadi tempat untuk rehat. Maka fungsi masjid antara lain adalah tempat berwisata rohani, wisata religi, wisata jiwa. Nah maka orang pulang dari kantor, mandi ke masjid, ketemu jamaah yang lain, itu sudah lupa lelahnya itu. Ya, makanya jangan sampai orang sudah dari kantor lelah sampai di sini dengar perdebatan Ustadz, pusing pulang nanti ya. Akhirnya nggak ke masjid <laughs> ya. jadi masjid itu tempat meneduhkan hati ini rumahnya Allah yang nyaman bagi semua tamu-tamunya kita DKM itu adalah pegawainya Allah untuk melayani tamu-tamunya ini dengan sebaik-baiknya nah Konsepnya adalah melayani, bukan menguasai masjid, tapi melayani jamaah masjid. Masjid itu milik Allah, DKM adalah pelayan-pelayan tamunya Allah Bahagiakan mereka sehingga senang Nah kalau kita itu senang memenuhi panggilan Allah ketika di dunia Nanti ketika benar-benar Allah memanggil Kita juga akan memenuhi panggilan itu dengan gembira Inilah yang namanya khusnul khotimah maka seruannya ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Jadi kembalinya kepada Allah itu digambarkan dalam surat Al-Fajr ayat terakhir itu radhiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Allah, Tuhanmu itu dengan gembira dan digembirakan dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Karena orang mukmin itu masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, dia bergelombol, berkelompok itu. Ya. Nah, maka orang yang tidak punya kelompok nah nanti tidak bisa masuk surga itu. Ya. Kelompoknya itu ya kelompok jamaah itu, ya. Nah, ini jadi yang nggak pernah jamaah besok bingung itu. Ya, yang jamaah ke masjid itu muadzinnya bawa bendera itu, bawa panji. Dia duluan masuk ke surga bawa bendera. Oh itu muadzin kita, gabung kita. Seperti kalau kita haji, pembimbing haji bawa bendera, kita ngikut itu. Itu nanti masuk surga itu begitu, bukan satu-satu, bukan. Ya, nanti umat Muhammad tuh mengikuti imamnya masing-masing. Ya, nah muadzin, tukang adzan itu pembawa panji nanti. Jadi ketika kiamat, jadi muadzinnya itu bawa bendera, kita jamaahnya mengikuti. Lah yang nggak pernah memenuhi panggilan, mau gabung ditolak oleh malaikat kamu bukan rombongannya kamu nggak pernah ikut kok gitu jadi meskipun muslim dia bingung nanti mau ikut rombongan mana ke masjid al kolam muadzinnya nggak kenal Benar gitu. bener ditanya oleh malaikat bener ini rombonganmu bukan pak nggak pernah nampak ya sudah susah itu ya rekomendasinya muadzin itu penting besok itu itu ya, gitu, ya. Jadi kita itu masuk surga itu bergerombol itu ayatnya jelas sekali itu ya zumaroh dalam kelompok yang besar itu ya. Jadi rugi kalau orang tidak punya tidak pernah berjamaah ke masjid karena nanti tidak punya rombongan jadi itu lontang lantung itu mau gabung mana Al Jihad bukan Al Falah bukan Al Kolam bukan mana ini samaannya itu ya ya itu kan yang bangun masjid dan partisipasi bangun masjid kan sudah disiakan itu rumah-rumahnya di surga itu mambana Allah mambana masjidan fil -ard, bana banalahullah baitan fil -jana. siapa yang membangun masjid di dunia Allah akan membangunkan rumahnya di surga jadi nanti sudah kembali ke sana ya sudah itu surgamu kamu dulu ikut bangun masjid sana itu rumahmu di surga ini kaplingmu kamu Bangunannya besar ya itulah rumahmu di surga juga besar ya kamu punya duit banyak tapi sedikit ya sudah rumahmu itu uh, rumah sederhana kira-kira begitu di sini couplingnya sendiri-sendiri itu nah itu dibawa oleh panjinya oleh muadzinnya tadi ya nggak pernah ke masjid bingung dia nanti ah ini mau masuk surga ikut mana nih ditolak semua oleh rombongan ini <laughs> masya allah itu ya itu kebahagiaan orang yang berjamaah itu nanti muadzin tuh lihat loh ini Pak Muhsin kok belum nampak ini ditunggu jangan masuk surga dulu itu ada jamaah kita yang belum masuk ternyata dia masih harus mengalami hisab dulu ya ditunggu itu akhirnya jamaah yang lain mendoakan pada Allah mohon pada Allah ya Allah itu jamaah kami mohon dipercepat ya selesaikan karena nah, diberi namanya pembelaan maka Rasulullah sebagai imam besarnya ya sudah itu umatku ya masuk ke dalam surga Masya Allah itu ya seperti itu keindahan berjamaah itu nanti akan kita rasakan betul manfaatnya ketika kiamat itu jadi inilah suasana surgawi itu harus tercermin dalam kehidupan berjamaah di masjid itu. Ya, di, ya silakan pak. Ada nih saya. Oh ya, silakan. Kita ada dengarkan dulu kita jawab. Ya. ya, saya ya. sampaikan satu hadis Rasul karena orang sering salah kaprah mengharap Lailatul Qadar itu dengan memburu di akhirnya saja terutama di malam ganjil memang ada hadisnya tapi ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Ibni Abbas bisa kita baca tafsir Ibn Abbas, tafsir Tobari tafsir Ibn Kathir, tafsir Maruhi, tafsir Al-Quran wa sunnatu Sayyidul Anam berkait dengan surah Al-Qadar. Jadi Rasulullah bersabda, Man sollal maghriba wal isya'a hatta yang kudia syahrul Ramadan faqad asobba laylatul Qadar barang siapa yang sholat maghrib dan isya fi jamaatin ya, dengan berjamaah di masjid ya hatta yang kudia sahru ramadan dikerjakan sepanjang ramadan tidak putus fakat maka sungguh-sungguh asoba lailatul qadar dia mendapat bagian dari lailatul qadar karena pasti dari salah satu maghrib isaknya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar jadi tarwihnya nggak pernah absen tapi maghrib isaknya malah di rumah itu kehilangan peluang peluang untuk asoba as Lailatul Qadar ya, makanya ya kita menyelenggarakan buka puasa di masjid dan buka puasa ini bukan sekedar membatalkan tapi sekaligus makan untuk apa supaya nggak usah pulang dari maghrib sampai isya itu melaksanakan jamaah di masjid sehingga kalau di Jogokarian itu setiap sore kalau Ramadan itu 3500 piring itu kita siapkan itu sholat maghribnya itu tiga gelombang gitu ya nah, setiap hari ya selama sebulan penuh ya Jadi anggaran kita itu sampai lebih kurang lah hampir 2 miliar karena satu porsi itu lauknya 15 ribu lauknya nanti nasinya masjid masak ya karena kita masak pakai steamer karena banyak sekali orang yang sebelum Ramadan itu sudah ngirim beras ke masjid ngirim gula ke masjid secara natural jadi itu kita masak kemudian setiap infak untuk buka puasa itu siapa saja bisa ikut cukup mau kalau mau ngasih satu porsi ya 15.000 dan ini luar biasa semangat orang menyediakan buka puasa karena Rasulullah menyatakan man iman fihi kanalahu maghfiratan lidhunubihi warokho batiminanar Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu Lahu maghfirotan lidunubihi Baginya ampunan dari dosa-dosanya Waroko batiminanar Dan pembebasan dari api neraka Dalam hadis yang lain Dia mendapat pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya Yang berpuasa itu Nah ketika Nabi menyampaikan ini seorang sahabat berdiri ya Rasulullah yang beruntung orang yang kaya dia dapat kebaikan sebegitu besar bagaimana kami orang yang miskin ini Nabi mengatakan kebaikan itu untuk kalian semua sekalipun kalian hanya memberi buka puasa ya bisyur batin main dengan seteguk air putih ini Nyediakan air putih aja seteguk aja kepada orang yang berpuasa Bismillah itu sama mendapat kebaikan tadi lahu maghfiratan wa raqabatan au ataupun kamu memberi sehirupan laban sehirupan susu karena orang Arab kan minum susu yang disimpan itu namanya laban bawa laban orang itu artinya apa orang yang nyimpan laban itu orang miskin karena itu sisa-sisa susu orang kaya diawetkan kalau orang kaya kan susunya segar menguntahnya banyak gitu ya itu gambaran suguhan yang paling murah. Nah, itu pun diperintahkan oleh Nabi yang miskin memberi buka puasa. Sekalipun hanya, syurbatin ma'in, awmada kudin labnin. Atau dengan sebutir kurma kering. Jadi memberi buka puasa itu bukan sodako. Bukan sodako. Dan bukan infak. Ya. Apa bedanya sodakoh dan infak? Kalau sodakoh itu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, apa saja? Maka termasuk tersenyum itu sodakoh. Tapi kalau infak itu berupa harta, ya tidak ada infak senyum itu enggak ada. Tapi sodakoh dengan tersenyum itu bisa menuntun orang buta sampai ke tujuan itu sodako ya menyingkirkan duri dari jalan itu sodako tidak harus harta tapi kalau infak itu berupa harta kebaikan yang berupa memberi harta itu namanya infak kalau sodako boleh harta boleh selain harta ya jadi kalau di situ kotaknya tulisannya kotak sodako bisa di depan kotak kita tersenyum aja. <laughs> kalau itu sodako maka mestinya kotak infak gitu ya. Karena itu harus harta, boleh uang, boleh emas, boleh apa yang berharga kan. Tapi kalau sodako itu senyum juga sodako. <laughs> gitu ya. Bahwa kain terus dilap kotaknya ya sudah sodako itu ya. Nah, itu. Nah itu bedanya infak dan sodakoh itu. Jadi kalau sodakoh itu bisa berupa kebaikan apa saja, ya. Tapi kalau infak itu kebaikan yang berupa pemberian harta itu namanya infak, ya itu. Ya. Jadi sodakoh itu lebih luas. Ya. Maka kalimat infak itu selalu dikaitkan dengan rezeki. Wa mimma rozaknakum. Ya kan gitu tuh dan infakah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu kan gitu ya wa mimma razaqnahum yufiqun. itu infak jadi infak itu kaitannya dengan rezeki dalam arti berbentuk karunia berupa harta kalau sodako ya tabasaku itu senyummu kepada orang lain itu sodako ya kamu mengingatkan orang lain itu sodako, kamu mengajak berbuat baik itu sodako, ya, tapi bukan infak, ya, itu. Dan infak itu amal yang nanti paling banyak disesali manusia itu, ketika kita benar-benar kedatangan malaikat maut, kita minta waktu, ya, ya ayuhalladina amanu, ya, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dikhirillah, wa man yaf'al dhalika fa'ula'ika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut lo coba ya itu apabila kalian telah kedatangan tanda-tanda kematian fayakula maka kalian akan berkata itu yang kedatangan malaikat maut itu Robbi laula akhartani ila karib, fa wa aku minas ya, ya. Allah aku minta ditunda kematianku sebentar saja saya mau sodako ya itu baik hartanya senyumnya kebaikannya dia pengen minta waktu untuk sodako tidak ya Allah tundalah kematianku aku mau baca Quran dulu mau puasa dulu tidak dia minta diberi kesempatan untuk sodako yang punya harta berinfak dengan hartanya itu bagian dari sodako zakat juga bagian dari sodako ya tapi luas pokoknya ingin saya itu memanfaatkan itu tapi Allah mengatakan la yu nafsan idha ja Allah tidak akan menunda kematian kalau sudah datang waktunya jadi penyesalan terbesar manusia nanti ketika mendatangi kematian, dia menyesal itu menghimpun-himpun harta miliknya, begitu mati berpindah tangan. Itu benar, Pak. Jadi dulu tetangga saya itu bangun rumah bagus sekali, miliaran begitu selesai, setengah bulan beliau meninggal. Nah, istrinya nangis datang ke rumah Pak Ustadz ini ada anak saya yang masih tugas di Papua bagaimana kalau ini jenazah suami saya nginep dulu di sini nunggu anak-anak datang semua saya bilang apa Bu suami saya jenazahnya supaya nginep dulu loh itu rumahnya yang bangun siapa bapak lah kok di rumahnya sendiri disebut nginep itu gimana lah karena begitu mati miliknya sudah berpindah ke orang lain ke milik ahli waris ke menjadi ahli warisnya ya tuh nah, itu saja di rumahnya sendiri dianggap nginep itu Pak. di kota Jogja pernah rame sampai wali kota Komandan Kodim, Komandan apa Kapolres datang ke Masjid Jogokarian minta pendapat kami. Apa? Ada sebuah sekte gereja itu dikenal dengan gereja bambu di daerah Tegalrejo di Jogja itu. Mereka punya keyakinan kalau seorang pendeta itu mati, itu disimpan dulu di gereja selama 300 hari. Karena kemungkinan nanti bisa dibangkitkan, jadi harus dipastikan matinya lah tetangga tetangganya protes keberatan itu, nah itu ada jenazah disimpan sudah berhari-hari itu lapor ke polisi lapor ke sini lah jemaat gerejanya ini keyakinan kami seperti ini, itu gimana pendapat pak ustadz, tidak apa-apa keyakinan itu kita hargai, tapi sementara ditetapkan saja di kamar jenazah rumah sakit supaya diawetkan masukan ...freezer, karena biar 300 hari masih seger gitu, jadi fisiknya. Nanti kalau bangkit kan masih seger, cuman jadi manusia es kan gitu. Nah. Ya keyakinan jangan dipaksa, tapi difasilitasi. Jadi difasilitasi, biayanya gratis dari pemerintah kota, simpan itu di ruang jenazah rumah sakit. Saya juga baru tahu, oh ada sebuah sekte Kristen yang berpendapat kalau seorang pendeta mati itu masih ada mungkin dibangkitkan lagi maka baru boleh dikubur itu kalau sudah 300 hari saya baru itu mendengar ya wali kota bingung karena itu sempat didemo oleh tetangga-tetangganya itu karena ada nyimpen jenazah di gereja itu ya nah, supaya tidak terjadi konflik Pak wali kota ini bingung ya sudah datang minta nah, saran saya sarankan keyakinan dihargai tapi jangan juga tidak menghargai masyarakat sekitar maka fasilitasi saja oleh pemerintah simpen itu di prisonnya rumah sakit itu yang ada tempat penyimpanan jenazah itu ya biar diawetkan di sana ya gitu jadi kalau orang mati itu begitu dia mati hartanya sudah berpindah hak otomatis jadi dia rugi saya ngumpulkan bertahun-tahun ternyata begitu mati ya, yang menikmati istrinya anaknya ya eh hey, tahu-tahu istrinya nikah sama saingannya dulu, uh, kalau masih hidup mesti jengkel banget itu lah ini dia panen ini benar pak di, di tempat saya itu ada hotel besar dibangun Mekah itu yang bangun itu karena yaitu kebetulan keturunan Tionghoa dia bekerja e, majikannya itu kaya raya punya istri, tidak punya anak. Dia pesan sama karyawannya ini, besok kalau aku mati dulu, istriku yang sudah tua kamu nikahi, nanti hartaku semuanya, dia buat wasiat tertulis untuk kamu, tapi rawatlah istriku. Wah begitu suaminya mati, ya ini pegawainya yang diberi mandat itu, menikahi saja formal, kaya raya, bangun hotel, bangun ini, ya. Mau bangun hotel saja, batu batanya dibuat sendiri, beli tanah di desa buat batu bata di sana anaknya suruh produksi batu bata untuk bangun hotel-hotelnya ya anak yang satunya suruh buat mebel semua kebutuhan hotel ini buatkan pabrik mebel ya, ya. itu artinya apa tadi harta itu begitu kita mati lepas dari kita kecuali harta yang sudah kita ikhlaskan di jalan Allah ya maka Rasulullah itu pernah bersabda Sungguh kalian itu lebih mencintai harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Oh para sahabat keberatan. Tidak mungkin ya Rasulullah tentu kami mencintai harta kami sendiri. Nabi mengatakan tidak. Ya. Karena apa? Harta milikmu itu apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai rusak dan apa yang kamu infakkan dengan ikhlas itu milikmu yang belum kamu makan, yang belum kamu pakai dan yang belum kamu infakkan dengan ikhlas itu masih milik orang lain begitu kamu mati bukan milikmu itu. Itu ketika Nabi menjelaskan ayat watuhibbunal mala hubban jamal ya dan mereka itu mencintai harta dengan cinta yang hubban jamal dengan cinta yang berlipat-lipat. Ya maka dulu di Jogja itu Pak Air Fahrudin pimpinan pusat Muhammadiyah mau membangun SM apa kalau dulu namanya STM Muhammadiyah. Dia memerlukan Muhammadiyah perlu dana yang besar. Nah, kemudian selesai ceramah itu ada orang naik sepeda motor Hummel DKW itu cuman dulu ya. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci ya sederhana sekali orang itu. Kemudian dia maju menyerahkan cek. Pak Kiai saya nyerahkan cek, kaget dilihat dari Pak AR, berapa? 700 juta. Itu tahun 78, dolar itu baru 750 rupiah, sekarang sudah 15 ribu ya. Itu dia nyerahkan 700. Maka saya dengan Kiai saya, Pak Asad Umam, ayo belajar sana kita datangi, ternyata beliau itu namanya Haji Ismail, pemilik toko batik terang bulan di Malioboro itu, ya. Terkenal kaya raya itu. Kita tanya, "Mbah Ismail, kemarin kok menyerahkan uang banyak sekali untuk pembangunan sekolah? Padahal putra beliau itu semuanya sudah kuliah di UGM, ada yang di arsitektur, di kedokteran, enggak, enggak ada lagi yang sekolah." Jawabnya membuat kami kaget apa? Dalam bahasa Jawa begini, "Le, aku ki wong sing seneng banget karo bondo. Saking senengku karo bondo, arep tak gowo kabeh tekan akhirat." Wong saiki ki wis seneng karo bondo ming do ditinggal ning donya, gitu ya. Kira-kira terjemahnya gini, "Aku ini orang yang sangat mencintai harta. Saking cinta saya kepada harta, mau saya bawa semua ke akhirat." Ya, Orang sekarang tidak mencintai hartanya, ditinggal saja di dunia. Nah, maka ini ada kesempatan saya nitip ngirim ke akhirat untuk <guruh> sekolah, untuk masjid, karena itu mau saya miliki itu sampai ke sana. Ya, kalau tidak, berarti itu saya tinggal aja nanti saya mati. Harta yang banyak itu bukan milik saya. Nah, sekarang apakah masih banyak orang yang mencintai dunia? Oh enggak pak, karena banyak orang enggak mau nitipkan di ke akhirat atau... <silence> Itu berarti dia tidak mencintai hartanya, karena apa? Tidak dibawa sampai mati, ditinggal aja di dunia. Kalau orang yang mencintai hartanya, karena dia merasa mencari harta juga tidak mudah, dia mau membawanya sampai mati. Yaitu dengan cara diinfakkan secara ikhlas. Nah itu nanti dibawa pak. Kalau yang tidak itu berarti dia tidak mencintai hartanya, hartanya cuma ditinggal saja, tidak tahu siapa nanti yang akan menikmati. Jadi jerih payahnya dia tidak mendapat apa-apa, tidak ada pahalanya menyimpan harta itu. Ya. Nah oleh karenanya sekali lagi memakmurkan masjid itu kemudian yang kedua adalah wa'atu zakah. Kalau kita punya harta membayar, tapi bagi DKM itu bagaimana membuat program merubah para mustahik menjadi muzaki. Maka kalau infak yang terimpun di masjid jangan semuanya untuk bangunan fisik, kecil aja yang untuk fisik, sebagian besar untuk memberdayakan ekonomi jamaah agar para mustahik ini bisa merubah keadaannya menjadi muzaki. Nah ini kami lakukan dari tahun 2003 Dulu hanya punya 19 muzaki, zakat mal setahun ya 5 juta. Jadi begitu infak masjid, ayo siapa mau buka usaha, tidak punya modal kasih. Siapa yang mau kursus keterampilan biayai, siapa yang sekolah, tidak punya biaya keluarkan dari masjid. Apa yang terjadi tahun 2021, kita sudah punya 659 muzaki zakat malnya 2,9 dan 80 muzaki itu dulu mustahik ya. tapi kalau uang mesin itu hanya disimpan apalagi ditaruh di bank itu cuma takut nanti kalau mau renovasi kita nggak punya uang jangan khawatir itu ya Belajarlah pada Soekarno. Bung Karno itu membangun mercusuar, masjid istiqlal, dan menabungka, menara Bung Karno yang kemudian kita kenal Monas itu ya didalukan itu bangun Monas sampai diprotes oleh Aji Ahmad Saihu dari DPR dari NU waktu itu protes gimana itu Presiden masjid di nomor 2 kan menara Bung Karno diprioritaskan Bung Karno menjawab kalau mercusuar menara Bung Karno itu gelora Bung Karno itu juga semuanya tidak selesai sebelum saya mati nanti mangkrak semua itu tetapi kalau masjid itu saya mati belum selesai, pasti akan diselesaikan oleh umat Islam. Tidak ada orang-orang Islam mau menghimpun dana untuk menara yang saya bangun atau untuk gelora yang saya bangun. Itu. Ya. Jadi Pak Jokowi itu ingin IKN itu segera jadi, sebab takut kalau beliau turun belum jadi nanti mangkrak. Kalau perlu ditambah satu periode supaya selesai gitu ya. Itu sama dengan Wangsa Sailendra itu membangun Candi Borobudur itu 92 tahun. Jadi saya usul kalau alasannya Pak Jokowi diperpanjang supaya IKN jadi, saya usul 92 tahun saja kekuasaan Pak Jokowi biar selesai semuanya. Jangan hanya tambah satu periode, nggak akan selesai itu. Makanya kalau perlu Pak Jokowi di rakyat sepakati Pak Jokowi jadi presiden 92 tahun lagi kayak Sailendra supaya borobudurnya jadi gitu kan? itu jangan tanggung-tanggung nanti ditambah satu periode nggak jadi lagi usul lagi nambah lagi kan repot itu lebih bagus ya maunya jadi sampai berapa tahun udah tetapkan aja gitu nah kemudian umat Islam menghimpun dana persiapan kalau IKN yang Kalimantan nggak selesai, nah kita bangun ibu kota baru di tempat lain, misalnya begitu ya. Jadi saya kembali, DKM berupaya merubah kondisi jamaah yang semula mustahik menjadi muzaki dengan pemberdayaan ekonomi. Maka kalau masjid-masjid itu uangnya hanya untuk merawat fisik, itu sebetulnya bukan masjid tapi candi Islam. <gitu> Karena cara berpikirnya seperti saya Lendra tadi, banyak bisa monumental maksudnya masjidnya bagus, menaranya bagus. Tapi orang-orang miskin tuh nanti dirawat oleh orang lain satu persatu meninggalkan masjid bahkan meninggalkan agama itu ya. Sehingga 20 tahun yang akan datang orang masuk perumpahan sini masuk itu wah, berkunjung. Wah itu bagus itu tempat wisata apa? sana ada dua danau di tengahnya itu ada masjid masjid itu apa? masjid itu tempat ibadah orang islam dulu ketika di citralen masih ada orang sholat dulu nah, gitu. sekarang tinggal monumen kira-kira 20 tahun yang akan datang dialognya yang datang ke sini begitu kalau pengurusnya hanya mikir bangunan fisik tidak merawat jamaah dengan baik ya, datang ke Jakarta ayo wisata itu ada peninggalan zaman kejayaan islam apa? Masjid Istiqlal. Orang berwisata dari mana-mana masuk Istiqlal keluar katedral karena ada terowongannya sekarang ini. Mungkin persiapan untuk menjadi tempat wisata itu nanti ya. Karena umatnya sudah nggak ada. <gifat> karena orang-orang miskin di sekitar Istiqlal itu dirawat oleh umat lain sudah berganti agama. Nah, sementara masjidnya hanya numpuk-numpuk uang untuk bangunan fisik itu namanya bukan masjid tapi namanya candi Islam. Ya, gitu ini wa'atuzaka. Kemudian yang ketiga, walam Yasa illallah. Jadi masyarakat itu harus dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan dunia ini dengan program masjid. Tidak takut lapar, ada masjid, ada beras, ada sembako, ya. Ya. Alhamdulillah kami mencukupi kebutuhan sembako jamaah. Ya saking pengennya kita memberi yang terbaik pada jamaah, kami itu pengen memberi beras yang kita tanam sendiri. Maka masjid membeli sawah. Ada sawah yang mau dijual, kita datangi, oke okay, harganya sepakat, pemiliknya orang Jakarta, tapi asli dari Sleman sana, mau datang janjian ke notaris. Begitu ketemu pemiliknya ini, di notaris pemiliknya nanya, ini, nanti tanahnya atas nama siapa? Oh, atas nama masjid Joko Karyen. loh kok masjid beli sawah untuk apa? Oh kita tiap bulan membagi 480 paket sembako untuk warga miskin. Kita menyediakan ATM beras bagi mereka yang tidak ada beras di rumah. Karena KTP jamaah yang berpotensi miskin sudah kita program di ATM kita. Jadi KTP yang sudah diprogram itu tinggal tempel KTP keluar beras itu. Pemiliknya itu akhirnya bilang begini, enggak. Jadi saya jual Pak, saya wakafkan saja, jadi uangnya masjid utuh itu ya. Ulang kita infokan, alhamdulillah kita dapat wakaf sawah untuk meni beras jamaah. Eh ada orang baca mengikuti media sosial kita, telepon Pak kami juga punya sawah itu di jalan sana cangkringan mau ke arah merapi itu. Kalau mau saya wakafkan ke masjid juga, gitu. jadi akhirnya malah dengan program itu, masjid punya sawah. Kalau kita nggak punya program membebaskan masyarakat dari kebutuhan pokoknya ini, ya kita nggak punya sawah gitu. Ya. Jadi Allah memberi jalan tadi, resonansi kebaikan itu. Ya. Maunya kita itu ngeluarkan yang baik, malah kita mendapat yang baik. Kalau masjid nggak punya program, memikirkan beras rakyat, kita nggak akan dapat wakaf sawah itu, ya. Dan sekarang banyak sekali wakaf yang ditawarkan sampai kami menolak-nolak. Karena apa? Kami nggak ingin wakaf tidak segera kita manfaatkan gitu, ya. Jadi hari-hari itu ada orang datang, Pak, saya wakaf sawah saya di sana, ya. Nah kalau untuk apa Kalau tetap jadi sawah untuk ini saya terima Tapi kalau minta dibangun ini itu Nanti dulu kita belum ada program Silahkan serahkan kepada yang lain Jadi Itu Walam yasha illallah Jangan sampai Orang di dekat masjid itu khawatir anaknya nggak bisa kuliah karena nggak bisa biaya. Biayanya dibayar oleh masjid. Nah, sekarang ini yang menarik apa? kepala sekolah itu nagih SPP muridnya ke masjid. Pak ini murid saya yang warga Jogokarian ini belum bayar SPP 6 bulan. <laughs> Sekolahnya nagih ke masjid ya kita bayar dari masjid itu ya. Itu. Nah, semuanya ternyata bisa tercukupi ketika kita memikirkannya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan itu ya tidak ada yang datang untuk membackup apa yang kita lakukan. Nah itulah akimisola, watuzaka, walam yahsayi, lolot dalam aplikasi di masjid-masjid kita. Nah dengan begitu muncullah loyalitas jamaah karena dia merasa, eh ada masjid, anak saya bisa sekolah, ada masjid, saya bisa mencukupi kebutuhan hidup, ada masjid, saya bisa punya modal usaha. Nah maka mereka menjadi loyal, maka ketika ada undangan sholat berjamaah, ya mereka memenuhi masjid gitu ya, sehingga. Insya Allah lima waktu kita masjidnya selalu rame penuh oleh jamaah ya, gitu. banyak masjid yang bagus-bagus sepi subuh cuman berapa orang ya karena apa masjid tidak dirasakan keberadaannya oleh masyarakat ya baru terasa masjid itu ketika mau bangun karena ada proposal datang ke rumah <laughs> jadi ini uh, sebetulnya ya mengembangkan masjid sebagai peradaban dari mulai dari memberikan fungsi dan peran masjid bagi kesejahteraan masyarakat istilah kami kesejahteraan rakyat. Jadi masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Dan semua ibadah kita itu sumber ekonomi, ini yang harus kita pahami. Ibadah kita itu adalah peluang untuk kesejahteraan karena semuanya adalah peluang ekonomi. Satu contoh, kita sholat ke masjid pakai peci. Ya, kalau saya pakai peci hitam begini, yang untung orang gresik sana itu merek Presiden, Awing, Pendopo itu buatan bunga sana ya, karena saya mengelola masjid juga di gresik dekat bunga, jadi paham saya. Ya, nah kalau saya pakai peci putih rajut kayak itu, yang untung orang Tasik. Ya, yang buat orang Tasik maka kami membuat peci sendiri, peci batik Jogokarian, nah, sekarang ini ya, pengrajin di kampung muncul, jadi ada 15 pengrajin peci ini ya, karena laris sekali ini, sampai sudah ekspor ke Malaysia itu ya, jadi menjadi souvenir Jogja sekarang jadi di Malioboro pun sekarang sudah peci batik itu karena permintaan banyak, makanya tidak hanya orang dan sekarang orang Pedan, orang Cawas Klaten itu membuat peci ini yang kelas murah itu dijual di Beringharjo dan laku juga, ya brandingnya ya peci Jogokarian gitu, sehingga kita membangun peradaban, mulainya peradaban material yang berupa peci belum lagi nanti kita buat baju batik ini ya, batik tulis, nah ini ada gambarnya masjid ya, nanti orang wah beli ya ini menumbuhkan ekonomi kurban itu seharusnya peternak Indonesia ini tidak ada yang miskin karena dana rakyat Indonesia untuk kurban itu setahun lebih kurang 2,7 triliun ya, dihitung jumlah sapi yang dipotong selama itu lafka di Indonesia dan kambing dengan terus harganya itu kalau dirupiahkan itu akumulasinya 2,7 triliun di Mina, di Mina selama empat hari itu hari Nahar plus tiga hari Tasrik domba yang disembelih di Mina itu mencapai dua juta sembilan ratus ribu ekor di Mina saja, bukan di Arab ya, di Mina saja dan itu seratus persen diimpor dari New Zealand. Nah, kalau ini yang mengisi peternak-peternak kita dari Garut, domba Garut itu orang-orang Garut sudah kaya karena eksportir domba. Ya, sehingga Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatnya dinikmati oleh semua manusia, cuma belum rahmatan lil muslimin. <laughs> ya. Haji pak, haji, haji itu belanja jamaah haji selama empat bulan, syawal, dulkotah, dul hijah muharram, itu total belanja jamaah haji kalau di kurs rupiah satu tahun itu sekitar 950 triliun, empat bulan aja itu. Siapa yang menikmati ternyata terbesar itu penerbangan, karena 40 persen biaya jamaah haji itu tiket penerbangan. Dari kampungnya ke embarkasi, embarkasi ke Jeddah, pulang pergi. Dan embarkasi ke Jeddah di seluruh dunia ini pakai pesawat-pesawat besar. Maka yang menikmati uang haji itu 40 persen adalah perusahaan pesawat. Airbus dan Boeing. Nah, jadi kalau haji nggak ada itu ya susah juga Boeing itu ya. Yang mau sewa pesawat siapa ini? Maka banyak airline tutup ya, pilot-pilot dirumahkan ya itu Nah, nanti kalau sudah dibuka haji dan umroh rame lagi pasti karena itu traffic udara yang paling padat itu ke Timur Tengah. Bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, bukan ke Cina. Penerbangan di dunia paling padat itu ke Timur Tengah. Ya kita yang punya ibadah haji yang menikmati orang lain 15% jamaah haji itu membelanjakan uangnya untuk apa 15% dari 950 triliun untuk oleh-oleh Pak dari peci putih tasbih minyak wangi sajadah <ganti> itu sorban jubah sebagian besar itu produk Cina <ganti> kita yang berhaji yang kaya orang Cina itu ya Ustadznya khutbah dengan jubah baru, sorban baru, made in Cina ya. Padahal kita diminta belajar ke Cina, bukan diminta belanja ke Cina Utrubul ilmi walau fitin Sekarang ini malah kita belanja ke Cina, tapi nggak belajar ke Cina ya. Akhirnya Cina nya kaya dari ibadah haji kita Kita punya Idul Fitri dan Ramadan Di meja para Ustadz, para Kiai air mineralnya Prancis punya Denon mereknya Aqua di sini merek dagangnya itu punya Prancis ya. sirupnya Prancis juga Marjan kuenya Tongguan ya meskipun kadang ditipu isinya rengginan <guluh> yang punya hari raya kita yang panen orang lain Islam rahmatan lil alamin bukan nah sekarang ini belum rahmatan lil muslimin coba sebentar lagi televisi iklannya sirup obat sakit mah lihat aja kalau Ramadan ya itu ya kemudian Roma biskuit sarung wadimor lihat aja itu nanti itu Ya, lihat sekarang semua pemilik usaha itu muslim atau bukan. Nah, dan mereka menikmati sebesar-besarnya penjualan di saat Ramadan. Ya. Kita yang punya Ramadan. Yang menikmati berkahnya semua orang. Ini rahmatan lil alamin, tapi belum rahmatan lil muslimin maka sebenarnya kalau kita mau memulai membangun peradaban ayo konsumsi kita ini kita ambil dari jamaah kita ayo siapa mau jualan baju nah, nanti ya mereknya Alkolam nah, kita loyal beli ini saya lihat Alhamdulillah ada supermarket saya di Gresik itu juga buat supermarket masjid itu Alhamdulillah 1400 jamaah kita komitmen menjadi pembelanja tetap per bulan 500.000. Kenapa mau? Karena harga barang kita lebih murah dari di supermarket lain. Kenapa kita bisa murah? Karena kita membangun jejaring, ya. Di Jogja itu ada pengusaha muslim punya 9 supermarket namanya Pamela. Waktu kami membuka supermarket bilang, Bu Pamela, masjid saya bukan supermarket." saya serahkan semuanya sistemnya kepada ibu yang sudah berpengalaman. Tapi mereknya masjid, sudah dikelola masjid aja saya bimbing semuanya. Nanti prinsipalnya ke pabriknya saya yang menghubungkan, sehingga itu menjadi unit ke-10 saya, pura-puranya begitu. Yang kedua kita bayar cash. Ke pabrik misalnya kita ambil pepsoden, manggil siwak, manggil sabun, itu kita bayar cash ke pabrik dan volumenya besar karena itu menjadi 10 unit sehingga harga kita kompetitif kalau pabrik ngisi ke Alfamat Indomat itu konsinyasi masih diberi cas untuk sewaranya nah, kita jadi bisa lebih murah nah jamaah itu mau satu lebih murah yang kedua untuk membuktikan lebih murah jamaah itu kita pinjami dulu jadi bulan pertama mereka pesan apa senilai 500 ribu kita antar ke rumah-rumah. Oh iya ini lebih murah. Oke, bayar. Asa itu silakan datang ke supermarket kita setelah diresmikan. Akhirnya minimal 500 ribu per orang kali 1400 jamaah yang loyal. Mereka biasanya belanja lebih dari itu kemudian ya. Maka supermarket kita jalan. Ya. Itu. Nah, kekuatan kita di mana? Satu jejaring, yang kedua loyalitas jamaah. Maka harus kompetitif jamaah supaya bisa loyal, jangan hanya jualan emosi. Wah ini punya alkolam tapi harganya lebih mahal. Ya mungkin satu kali dua kali mau, nanti lain kali hitung-hitung pindah belanja ke tempat lain. Nah supaya bisa kompetitif harus berjejaring. Ya itu kalau di Jawa Timur itu yang besar tuh Bismillah itu sudah punya gerai di mana-mana. Nah jadi sebaiknya kita berjamaah tadi apa membangun jejaring. Jadi 40 persen sukses usaha itu ada pada jejaring. Gitu. Jadi kalau masjid tidak membangun jejaring, buka usaha ya berat itu ya. Ini. Jadi saya senang tadi saya turun saya lihat di situ ada supermarket milik masjid bukan? Ya. Nah sekarang ada jamaah loyalnya berapa itu? Maka seharusnya jamaah itu nanti ketika pelayanan baik kualitas baik mereka akan loyal. Ya, karena masjid yang saya kelola di Gresik itu kapasitasnya 2500 dan itu kebetulan wakifnya itu pemilik pabrik pupuk di seberang jalannya. Maka beliau mewajibkan karyawan perusahaan itu harus jamaah di masjid. Jadi duhur asar yang masuk siang itu absen pakai sitik jari. Nah, penuh masjid kita itu, ya makanya sekarang jangan mendirikan masjid, berdirikan pabrik dulu, setelah bikin pabrik baru dirikan masjid, pasti masjid isi karena ya kalau pabrik kita karyawannya wajib jamaah itu penuh pak, absen sidik jari, yang paling rajin tiap bulan 12 orang diumrohkan itu, nanti yang paling malas dipindah kantor cabang yang jauh biar, jadi itu makanya wakaf pabrik itu lebih banyak pahalanya daripada wakaf masjid sekarang. Karena punya pabrik bisa menyuruh orang ke masjid Punya masjid belum tentu bisa menyuruh orang ke masjid Tapi kalau kita punya pabrik bisa memaksa karyawan pabrik ke masjid <laughs> Nah sekarang masjid sudah cukup banyak Nah di sini mestinya masjid-masjid itu mulai punya BUMM Badan Usaha Milik Masjid Nah itu jadi nanti ya seperti cukup karyawan, ya kami bangun hotel, bangun homestay. Jadi ya dari uang orang menginap itu kita bisa membiayai kebutuhan operasional masjid sehingga infak yang lain itu untuk kesejahteraan rakyat. Operasional masjid dari hasil BUMM, badan usaha milik masjid. Yang dikersik juga begitu. Ada masjid, ada kebun mangga untuk membiayai masjid. Karena operasionalnya sebulan di atas 300 juta. Kalau infaknya baru sekitar 30 juta sebulan, maka kekurangannya yang 170 juta eh, 270 juta dari mana? Dari hasil panenan kebun itu ya sehari kalau tidak musim ya bisa 6 ton sampai 10 ton. Dan mangganya bagus sehingga supermarket itu berebut ya. Mangganya mangga khusus ada Cokanan, Nandok Mai, Gasvera, Kensington gitu ya. Nah, kalau mangga lokal susah penjualannya ya. Dan yang kedua tidak awet, yang ketiga tidak bisa berbuah setiap saat. Kalau kayak cokana, namdukme itu berbunga 20% tangkai ini, tangkai ini 20% sudah apa calon buah, nanti yang di sini sudah mangga muda, cabang yang lain sudah mangga tua, cabangnya yang lain. Masa tiap hari, tiap pohon pasti ada yang mateng, ada yang setengah mateng, itu. Nah, Alhamdulillah sekarang sudah diperluas menjadi 300 hektar itu kalau bapak-bapak itu pergi ke toko-toko buah cari buah dengan merek Pandawa atau merek Galasari lah itu miliknya masjid Mutara Rifin di Gresik yang kami kelola itu. Nah, itu. Paling murah itu mangga aroma manis lima belas 15.000 per kilo kalau yang lain itu bisa 60.000 per kilo. Yang paling bagus, 60 itu mangganya bagus, bentuknya seratnya lembut, warnanya bagus, kulitnya halus, maka saya aslinya namanya 60 Mei. Di sana saya sebut mangga sahrini. Ya, biar kesannya lokal kan gitu. Ya. Dan itu memang mangga yang kita datangkan dari luar semua bibitnya. Jadi, masjid-masjid itu supaya punya badan usaha. Untuk apa operasional masjid? dan mensejahterakan jamaah, gitu. sehingga sekiranya masjid itu tidak ada infak serupiah pun kita masih bisa jalan karena ada penghasilan, ya. Jadi jangan bergantung hanya dari infak. Sebaiknya masjid berusaha dan dengan BUMM itu kita bisa memperkerjakan banyak orang, kan gitu. Ya, Jadi saya kira kalau di sini insya Allah lah modal itu bisa dari jamaah bisa banyak. Sekarang tinggal pilihannya apa? BUMM Masjid Al Kolam itu apa kira-kira? Apa potensi yang dikembangkan? Ayo kita buat bersama-sama untuk kemakmuran masjid itu. Ya sesuai dengan lingkungannya. Atau mungkin mengembangkan nih kalau bisa kerjasama dengan pemerintah daerah ini, bagaimana wisata air dikembangkan di sini jadi rame ya. Orang mau dayung, mau apa uh, olahraga air ski air itu ya itu fasilitasnya dikembangkan maka nanti akan ramai orang parkir sholat di sini ada restoran di sini bisa laku dan lain sebagainya ini kan potensi yang bisa dijual itu saya aja seneng sekali ke masjid ini ya nah, tadi pak Agus teman saya lihat uh ada ikan meloncat besar wah karena kalau boleh mancing itu masya allah itu ya <laughs> artinya ini sebuah magnet sebetulnya kalau bagaimana ini bisa disenirkan dengan kemakmuran masjid bisa enggak gitu misalnya kan ini kan luar biasa ini aset tuh wah kalau si Joko Karyan ada seperti ini wah pasti sudah meriah itu kalau perlu saya tambah unta di situ ya biar orang foto sama unta 10 real <laughs> ya itu ya kasih apa replika kapal Nabi Nuh gitu ya jadi itu menjadi syiar dan sumber income bagi masjid di luar infak gitu ya. nah, karena sekarang orang ini industri pariwisata itu luar biasa Pak jadi Insya Allah nanti bulan Maret kami adakan pelatihan untuk mengelola masjid sebagai destinasi wisata bukan sekedar destinasi maksudnya salah satu upaya mengembangkan pendanaan masjid adalah bagaimana masjid itu mengembangkan potensi sebagai destinasi wisata. Itu kami kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, kemudian dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan dengan Bank Syariah Indonesia ini. Kita adakan pelatihan dengan itu tadi mengembangkan masjid sebagai destinasi wisata ya Kemudian uh, bulan sebelumnya dulu kita adakan pelatihan pengelolaan apa, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid itu ya. Terus jadi, tiap dua bulan kami mengadakan pelatihan itu. Jadi saya kira nanti Insya Allah kami undang karena ada potensi dikembangkan al ini sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata ya. Saya lihat potensinya sangat bagus sekali masuk ke sini parkirnya luas, bagus, danonya, wah, masya Allah ini ya. Nah ini kalau masjid bersinergi dengan yang berwenang mengelola itu luar biasa itu, ya. ya masjid akan lebih ramai jamaahnya yang singgah untuk sholat berjamaah nanti, ya. Seperti masjid kami itu Sabtu Minggu sudah jadi destinasi orang-orang datang ke Jogokarian, Sampai rata-rata itu kunjungan per Sabtu akad itu 20 bis itu. Nah itu sudah mensejahterakan masyarakat, ada yang jual souvenir, jual makanan, jual oleh-oleh, jadi sudah masyarakat bisa terangkat ekonomi. Demikian saya kira mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Aku luka lihada wa nastaghfiruh innahu huwa tawabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.